Kamu berjumpa lagi sama review ngasal Amanda Manopo Go Public. Mau tahu kelanjutannya? Sebelum itu, subscribe dulu channel ini biar kalian tahu info terbaru dari channel review ngasal. Oke? Amanda Manopo ternyata unggah potret dengan pasangan atas dorongan dari sang kekasih, bukan dari kemauannya sendiri. Kekasih Amanda Manopo yang minta pemeran Andin Ikatan Cinta ini mengunggah foto mereka di media sosial. Amanda Manopo mengaku ia sempat menolak keinginan kekasihnya itu. Terungkap Amanda Manopo tak mau publikasikan sosok kekasihnya ke publik. Namun hal itu akhirnya dilakukan Amanda Manopo atas dorongan dari kekasihnya. Lalu Amanda Manopo beri klarifikasi jika hal itu menjadi kesepakatan bersama, yaitu Amanda dan kekasihnya. Hal itu dilakukan Amanda Manopo dan kekasihnya untuk mematahkan asumsi yang beredar selama ini. Diketahui, Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi. Hal itu berawal dari munculnya video mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di media sosial. Tapi semenjak video itu beredar, baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka sama-sama tak ada berikan klarifikasi. Kini Amanda Manopo patahkan asumsi yang ada dengan mengunggah foto bersama sang pacar. Ya sudahlah, kamu kasih tahu aja kalau kamu sudah punya pasangan. Ya sudah, upload ini. Aku bilang aku gak mau, tapi dia minta. Ya sudah, ujar Amanda Manopo, dikutip dari tribunstyle.com dari YouTube Intense Investigasi Selasa 9 Agustus 2022. Meski awalnya berat, Amanda Manopo akhirnya mengiyakan permintaan sang kekasih untuk mengunggah potret tersebut. Lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta itu merasa jika unggahan tersebut menjadi salah satu cara untuk mematahkan asumsi buruk yang selama ini beredar tentangnya. Apa ya keputusan diupload itu keputusan bersama? Mungkin untuk mematahkan asumsi-asumsi yang ada, tutur wanita 23 tahun itu. Lantas mengapa Amanda memilih untuk merahasiakan wajah dan identitas pacar barunya? Ternyata itu semua dilakukan Amanda demi kenyamanan sang pacar, mengingat ia merupakan orang biasa yang tidak punya latar belakang di dunia hiburan. Amanda khawatir jika sang pacar mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari warganet jika identitasnya dibuka. Untuk saat ini saya mau dia bisa merasakan layaknya sebagai manusia biasa, karena dia bukan orang entertain, ya, dia gak tahu apa-apa, tutur Amanda. Untuk diketahui bahwa sebelumnya Amanda Manopo sempat menjadi buah bibir warganet usai video mesranya bersama Arya Saloka bocor ke publik. Tak sedikit yang menyangka bahwa Amanda Manopo menjalin hubungan spesial dengan bapak satu anak tersebut saat menjalani syuting sinetron Ikatan Cinta. Hingga kini baik Arya Saloka maupun Amanda Manopo tak pernah buka suara terkait video tersebut. Itu dia gosip terbaru tentang Amanda Manopo mengenai kisah perselingkuhannya dengan Arya Saloka. Kita tunggu apakah Amanda dan Arya bakalan
mengungkap atau mengklarifikasi video tersebut. Terus pantau channel ini untuk tahu info-info terbaru mengenai gosip artis. Saya doakan kalian selalu sehat selalu. Bye.